Okey. Ini kita dah buka biji motor EFI, buat spek 53 kat kita dalam 2 bulan lepas. Okey, dia nak naik, dia kata syok semua. Tengok head block pun tak ada masalah lagi. Ni kita tak buka ni. Ni head block pun cun lagi. Cun-cun ngam-ngam sui orang panggil. Okey. Lepas kita buat, dia naik dalam 2 bulan dia kata bunyi menau. Kita duk syok tu berin omoh gerizak lah. Jadi kita buka. Kita buka yang ni, kita tok yang ni. Tu kelas pun semua baru lah package 53. Dia buat masa tu, package 53 baru ada 799 lah. 900 kot package 53. Bila kita buka-buka, tu tengok. Memang betul Nunggu betul tu. Beri ni problem nampak. Omoh enjin pun kena buat. Omoh enjin pun kena buat. Jadi mungkin kita akan tukar berin terus satu set. Jadi untuk spek yang kita kata ni, tak mestinya kita buat 53 tu tak bunyi rot noh. Kadang-kadang kita kena ingat kita buat 53 tu kadang-kadang dia bunyi rot. Sebab apa? Tekanan dia tinggi bila dia tumbuk rot tu dengan keadaan piston yang besar, dia sakit-sakitlah motor ni. Tapi waktu dia sakit tu kita tak dapat kesan lagi lah. Ataupun ada bunga-bunga rot, mana boleh check daripada segi dulu lah. Tak boleh check punya. Cuma kalau kita buat spek 53, kalau bunyi ni, kadang-kadang ada orang balik 3 minggu, sebulan pun biasa jadi yok bunyi rot. Tapi motor baru buat. Tapi orang yang biasa main motor ataupun orang yang faham keadaan bila kita buat motor tu kita buat kerosakan, dia mungkin dia boleh terima lah. Tapi kalau orang yang tak boleh faham, dia dah takut bila dia pergi buka dekat online, oh kita baru buat package saja, kita baru buat spek, gila tu. Baru buat sangat lah. Cuba bila kata lagu tu tunjuk bil, bunyi rot tu ada bersangkut tak dengan yang kita tukar tu? Jadi benda tu hampa kena hati-hatilah dan jaga-jaga. Sebab apa kita kata lagu tu? Sebab banyak dah benda yang bila kita tukar benda lain, dipersoalkan benda lain. Kita tukar benda lain, dipersoalkan benda lain. Tak ada masalah dah persoalkan. Tapi sekurang-kurangnya kalau boleh tu tanyalah pemain tu dulu. Janganlah memandai-mandai. Pergi terus kat pemain lain, lari. Kita baru buat. Kita baru baru overhaul lah ni. Kita baru overhaul. Cuba abang serta dengan bajet. Kita overhaul bajet 500. Kita overhaul baru ni kita buat 800. Okey, tunjuk bil. Apa yang pemain tu buat? Kita jangan salah. Jangan salah pemain yang buat tu. Kita tengok apa pemain tu buat dan kita ambil daripada segi pemain tu buat yang tak boleh guna, ambil bilah. Kita tak tepi. Jangan dok kata oh pemain ni buat macam ni. Kita takut satu hari nanti kena dekat kita balik. Orang tengok barang kita, yo buat lagu ni noh. Berapa duit? 700. Tu dia buat 700 pangan. Takkan benda ni pun tak tukar. Kita kena tahu. Perjalanan motor ni hingga 2 bulan, 3 bulan pun dah dapat kesan. Kalau kita buka pun tak tahu dah makan yang mana satu. Jadi, bagi pendapat kita, kalau lah lepas ni hampa pi dekat pemain-pemain lain, janganlah kata pemain ni buat tak clear, pemain ni buat tak clear. Cuma, kita memperbaharui, kita upgrade. Apa yang tak kena, tak apalah, biar pilah. Yang tu kerja mereka. Jadi, ingatlah yang mana dah buat, biar pilih, diam je, mulut. Habis ingat kita tak apa nak try tukar mood pemain. Cuba jaga sikit hati pemain. Ataupun jaga sikit hati-hati yang orang kata apa, yang selama ni tolong hampa. Waktu susah tu kawan pemain tu yang tolong hampa. Kita takut kita bagi benda ni sebab banyak benda dah yang ada orang macam cerita dekat kita macam ni. Tapi kita tak pernah lah kata tu dia orang pemain tu buat lagu tu. Kita faham kadang-kadang ada masalah kewangan. Kadang-kadang ada masalah yang orang kata apa, bajet. Kadang-kadang tapi dia pun tak cerita. Dia pemain tu dia pun tak cerita dekat kita. Kita baru buat dekat bengkel ni. Habis banyak ni tak tahu lah kita tak tahu. Kecuali orang yang faham dia akan kata aku ni. Tak apalah, baik pergi dekat dia lah. Baik pergi tu janji kita nak teramut sini pulak. Ada orang lagu tu. Yang tu memang kita respect lah. Pertama dia faham keadaan motor macam mana. Bukan kata tengok yang ni tak kena. Kalau budak tu boleh kata lagu tu, apa kemungkinan dia lompat dekat orang lain pun dia akan kata benda yang sama dekat kita. Jadi kita yang tu ni, yang mana buat-buat pemain motor ni, buat tak kira lah, buat di rumah ke, buat di kampung ke, buat di tepi jalan ke, kita anak buah kita tu kita tegur sama. Kalau ada problem pun, nanti kalau ni pun pemain pergi lah kat pemain lah. Janganlah anak buah cakap lagu tu, kita tu dia tu. Ish bodoh buat kerja lagu tu. Jangan. Yang tu, silap yang tu, silap. Betapa kita kata silap, kita takut satu hari nanti jadi kat kita balik. Jadi berjaga-jagalah siapa yang buat motor. Macam abang ni, dia tak pergi mana dah. Dia duduk kerja mana kat kita. Kita buat benda ni nak buat macam mana? Kita buat pakej 53. Buat kau belum ni. Belum ni kan berjadi. Tapi 2 bulan dah lah dia naik. Bila dia dah naik 2 bulan, kita kena tahu apa yang dia buat. Hanya 53. Kita nak yang ni bunyi bering kerizak. Jadi dia pun puas hati. Tak ada problem. Dia pun kata, clear. Kita duduk kira-kira kat Pak Is. Kita ada masalah. Bukan kita kata kita ni teror. Bukan kita ni pandai. Tapi kita nak tunjuk dekat orang. Kerja jalan kerja kita macam mana. Kita buat lagu lain kadang-kadang. Jadi lagu lain. EFI ni dia keras. Tapi
dalam keras dia tu ada macam-macam benda yang kita perlu belajar. Nah. Okey, yang tu sajalah kita nak bagi tahu dekat hangpa ini. Semoga yang kita bagi ini bermanfaat untuk hangpa. Hangpa sebelum ni kita tak lupa bagi tahu hangpa kalau hangpa nak tengok lebih banyak video nanti, kemungkinanlah kita akan buat dia punya di dalam channel Faiz Pelis Motor. YouTube punya noh ada. Faiz Motor Pelis. Oh, biasalah lewat-lewat dah tengok jam ni, tengok jam tu. Tengok tu, pukul 12 dah, nak apa? Tu. Oh, pukul 12 dah. Jadi ingat Faiz Motor Pelis. Okey.